Halo semuanya, kembali lagi di Silverfish teman-teman. Oke, kalian bisa lihat bangunan-bangunan di belakang ini. Oke, jadi aku sudah berada di tempat listrik, yaitu tempat PLN teman-teman. Jadi di sini ada gardu listrik, dan ini gardu listrik kan banyak banget, ada suternya juga. Oke, jadi di sini gue akan memperbaiki gardu listrik ini, dan di sini ada Bang Haji ini, Bang Anji ya, Anji Nugroho Gunawan. Oke, jangan disingkat ya teman-teman. Oke, di sini aku akan kenalin ke kalian semua dan ini dia. Ini ada mobil listriknya teman-teman. Oke, jadi ini benar-benar mobil listrik ya. Tapi mobil listrik operasional teman-teman. Oke, jadi kalian lihat ya, di video ini kalian mesti kan langsung lihat, wow, pasti Bang Silverfish langsung upload mobil listrik ya. Oke, iya benar mobil listrik teman-teman. Oke, tapi cuma teksturnya aja. Oke, dan ini sudah dilengkapi dengan tangga. Ini ada tangga untuk operasionalnya juga. Dan kalau yang kanan ini masih cuma tekstur, jadi cuma cat listrik pintar aja nih. Kalau yang ini sudah ada perlengkapannya juga dan inventornya tuh komplit. Nah, ini sudah menunjang buat mobil listrik. Oke, ini ada penangkal petir lah. Terus ini ada redstone torch. Terus ini ada besi juga. Dan misinya gimana teman-teman? Oke, kita akan simak video ini. Jangan di skip teman-teman. Stop it. Get some help. Oke, langsung saja kita ke Bang Anji. Oke, okay. Pertama. Maaf, merepotkan. Apakah kamu bisa bantu beberapa hal? Oke, bisa. Oke. Okay. Jadi ada 3 masalah pada kelistrikan kota yang harus diperbaiki. 1, melengkapi redstone torch. Oke. Okay. 2, mengganti trafo listrik. Dan 3, mengganti petir roda suter. Oke, okay, dan 3-3 ini kita harus menyelesaikannya. Oke, okay, tempatnya tuh jauh, ada yang di sana. Oke, okay, moga aja nggak jauh banget sih. Dan kita bebas memilih mobilnya, mobil yang komplit ini atau yang biasa. Oke, tapi gue saranin kasih yang komplit aja. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, kita akan lihat lokasi pertama, melengkapi redstone torch. Oh, teman-teman, ini dekat banget lokasinya. Oke, kita akan langsung ke sana. Oke, kita jalan kaki aja bisa gitu. Kita peta ini mau naik mobil aja. Walaupun kalau jalan kaki dekat banget. Oke, kita masuk di sini dulu. Oke, kita pakai marker di depan aja. Sip. Berarti yang temu aja lu jumlah perusahaan apa? Ah, bodo amat, gue petugas. Oke, oh iya, gue hampir lupa. Jadi kalau kita mau ganti, kita harus... Nah, kita ambil ini dulu. Ini berarti pakai ini. Stone ya. Karena memperbaiki stone yang... Di sini ada kurang. Dan ini kurang 3. Oke, kita perbaiki. Terus langsung kita tambahin jadi 2 ya 3 ya. Nah, 3. Dan di sana asapnya langsung hilang. Nah. Jadi di sana yang dilaporkan tuh rusak di sini, teman-teman. Terus gardunya sudah diperbaiki dan sekarang kembali normal, teman-teman. Dan sekarang kita akan melanjut ke misi yang kedua dan misi yang ketiga. Jadi ya, aku akan balik lagi ke sana menemui Bang Anji lagi, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat Bang Anji gimana. Oke, jadi sekalian misi 2 sama misi 3 aku selesaiin, jadi gak usah balik lagi ke sini soalnya jauh. Oke, jadi yang nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 mengganti trafo yang listrik. Oke, mengganti trafo berarti kita harus memasang blok di situ. Dia tuh kasih 2. Oh, ini berada di jalan raya. Oke. Jadi tepatnya berada di pinggir laut kalau nggak salah. Dan di sini kita harus apa? Mati mengganti trafo ya. Yang ketiga memberi penangkap mati pada suter. Oke, itu kasih 3 jadi sekalian. Dan ini dekat jembatan lokasi teman-teman. Oke, langsung cus kita ke sana. Nah, kita akan menuju ke lokasi 2 dulu teman-teman. Jadi kita nggak ngebut aja. Lewat dalam kota aja teman-teman. Ini kalau nggak salah lokasi berada di kanan jalan teman-teman. Berarti di sebelah sana, nah itu dia. Oke, putar balik dulu di sini. Yuk. Dan jangan lupa kita ambil perlengkapan dulu di dalam mobil. Jadi yang dikasih itu adalah blok iron sama ini penghancurnya. Oke, X pixel X. Jadi ini kapak ya. Goblok.
X, oke. Kita harus naik ke atas sana, kita dikit-dikit parkour. Ya. Oke, jadi yang dituju sini teman-teman, dan ini biasanya ada berkarat nih, terus yang kedua rusak, ini asapnya banyak banget. Sekarang langsung dihancurin aja, langsung cus, cepet. Oke, sekarang sudah dihancurin, dan sekarang kita akan ganti jadi block iron. Oh ya, kita rusip dulu, jongkok, oke. Dan sekarang sudah terselesaikan teman-teman, trafonya sudah bisa diperbaiki, jadi sekarang listriknya sudah bisa normal kembali. Oh, ini agak tinggi, kita harus turun pelan-pelan di sini. Oke, selesai juga. Sekarang kita langsung ke lokasi yang terakhir, lokasi yang ketiga. Oke, lokasi yang ketiga cukup jauh. Aku akan masuk ke kota lagi, teman-teman. Oke, sekarang bertepatnya berada di pojok kalau nggak salah, nah itu dia. Oke, kita turun dulu. Nah, itu teman-teman setnya. Jadi kita akan memperbaiki sampai di atas sana. Oke, langsung cus kita naik. Oke, kita nggak usah ngebut, langsung putar balik di sana. Terus kemudian aku akan parkir di dekat situ. Oke, dekat lagi, bentar. Nah, ini mobilnya harus masuk ke gang seperti ini. Nah. Terus parkir sini aja. Sip. Dan jangan lupa kita bawa penangkal petirnya nih. Lightning root. Dan ini ada Bang Budi di sini. Oke, ini ada staff. Oke, ada staff juga di sini. Oke. Apa yang kamu bawa ke sini? Oleh perintah si bos? Oh, iya benar sekali. Gue ke sini karena perintah bos. Kalau begitu naiklah, lalu beri penangkal petir di atas blok besi, lalu tunggu balik ke sini untuk dicoba. Oke, sekarang gue males soalnya naik atas sana tuh tinggi banget. Oke, sekarang gue mau bohong aja. Oke, sudah dipasang. Apa ini sudah dipasang? Gak usah bohong. Anjing, kamu gak tahu bang. Oke, sekarang kita akan jujur aja. Dan aku sudah siapin nih bang, aku udah siapin nih penangkal petirnya. Gitu deh. Dan wow, my god, kita harus naik ke atas sana. Tapi itu kalau ke atas sana tuh tinggi banget tuh. Ini tinggi banget teman-teman. Itu tinggi banget. Oke, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau turunnya sih gampang, tapi kalau naiknya, oke. Gue coba 1, 2, 3. Oke, gue coba. Ini harus untuk konsentrasi teman-teman. Ini soalnya kita harus jaga keseimbangan. Ini tinggi banget. Oke, 1 step, 2 step, dan terakhir yang 3 step. Oke, bagus banget. Sekarang kita sudah sampai di ujung. Oke, ini kita kasih tambahin 2. Yang lepet itu sini 1. Ini 2. Oke, kita turun lagi teman-teman. Kita mau bisa lihat dulu di sini. Kita akan lihat pemandangan teman-teman. Nah, jadi di bawah itu ada jembatan. Hati-hati. Di sini juga ada jembatan. Enggak ada jembatan di sini. Oh, cuma langsungnya aja. Oh, ini ternyata sutetnya teman-teman. Oke, jadi cuma satu jembatan, dua ya. Sana juga ada. Oke, aku mau turun pelan-pelan. Oke, 2 step. Yang terakhir, pelan-pelan. Oke, setelah ini misi kita selesai. Dan kita sampai bawah. Oke. Sekarang aku akan menandai sudah dipasang. Dan, nah. Kalau sudah dipasang, jangan lupa lapor sama si bos. Oke, Bapak Budi. Kita langsung lanjut ke tempat semula. Gue lapor sama si bos. Jadi karena sudah dipasang semua, kita pelan-pelan aja ke tempat si bos. Lewat jalur alternatif sini. Ini dia, kita sudah sampai. Oh iya, hampir lupa nih gangnya. Nah, kita akan parkirkan ke lokasi semula. Nah teman-teman, mobil sudah diparkir di lokasi semula. Dan sekarang gua akan lapor sama si bos, Bapak Anjino Bro Gunawan, tapi jangan disingkat. Oke, sekarang sudah lokasi 1, lokasi 2, dan lokasi 3 sudah selesai semua. Dan sekarang kita akan lapor sama si bos. Sudah semua bos. Anjir. Terima kasih sudah membantu, ini bayarannya. Oke, gue dapat 32 block diamond.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Share ke teman kalian jika menurut kalian video ini keren. Oke teman-teman, sampai sini dulu, Cyberpeace. Goodbye.